ini ternyata Alfamart yang viral itu di sini. Coba kita lihat. Halo, apa kabar? Saya jauh-jauh di sini nih. Halo. Halo, Bos Du. Halo, Bos Du. Apa kabar? Wah, kita jauh-jauh nih. Jauh-jauh sini. Mana ini kasirnya? Ini. Mana? Ini, Kak. Yang ini? Iya. Nama kamu siapa? Ika. Ika? Iya. Apa kabar, Ika? Saya jauh-jauh mau ketemu kamu nih, Ika nih. Banyak, Kak. Nah? Mau salam nggak? Sehat-sehat kamu? Sehat, Kak. Sehat, ya? Iya, Kak. Transaksinya di sini? Iya, transaksi di sini. Iya? Iya. Mana orang yang sama kamu, mana? Sehat-sehat tapi kamu, ya? Mana orang yang sama kamu? Yang di rumahnya, Kak. Rumahnya sih. Iya, jauh-jauh saya juga mungkin gak percaya dia. Terus kamu tinggal di mana? Di sini, Kak. Dekat Lama Laka, Kak. Di mana? Di sini, dekat Pantai Lama Laka. Pantai Lama Laka. Saya punya adik. Berikan aja. Umur berapa kamu? 25. 25? Iya. Taruh ya. Jadi kemarin kejadiannya di sini. Iya, di sini. Tiba-tiba dia itu ngapain? Datang sama bapaknya habis hujan-hujan. Bapaknya itu belum ada di sini. Iya, menunggu di rumahnya kayaknya, Kak. Oh, lagi nunggu di rumahnya. Iya. Datang sini sama ini terus. Sama bapaknya bawa kode banyak sekali kan lagi pakai headset. Mm-hmm. Terus diawasi sama lewat telepon. Mm-hmm. Jadi saya curiga transaksi pertama enggak saya video. Coba kamu buka. Enggak saya video, jadi keduanya saya curiga, ini transaksi apa? Dia transaksi itu mau transfer atau mau apa? Top up an, Kak. Kayak bayar pesanan online tapi jumlahnya 1 juta lebih. Satu kali transaksi. Kenapa bisa gagal terus? Saya kode kasirku karena sudah mencurigakan saya lihat. Oh. Iya. Kamu kode ke kasir iya, supaya di ini. Iya, bilang alasannya kayak jaringannya error. Ya. Terus jadi saya bilang, nah jangan ditransaksi dulu. Jadi ku ambil HP-nya, Kak, ku bilang. Jadi tapi ku bilang enggak bisa ditransaksi, tapi ngotot disuruh sama yang nelpon bilang transaksi terus. Mm. Iya, jadi udah berapa kali tuh coba? 3 kali, Kak. 3 kali. Iya. Yang keduanya tuh yang ketiga kalinya baru saya video yang kemarin itu ya. Terus sudah mau pergi ya, sudah mau pergi tapi saya panggilan sih saya coba transaksikan ulang. Ku bilang pakai handphone kamu juga ya, kamera kamu iya, ya. Ini HP. Pakai HP, jadi saya transaksikan ulang, kemudian tidak bisa. Jadi saya tanya baik-baik, saya jelaskan ke ini ditipu karena ada lebih 10 transaksi dalam satu transaksi itu lebih 1 juta jumlahnya, Kak. Tapi itu dia atas nama kan Ina, yang itu yang, Kak. Jadi dia itu mau transfer berapa juta rencananya? Sekitar hampir 20 juta, Kak, karena lebih 10 transaksi. Terus dia mau dapat diiming-iming dapat berapa? Ya, sesuai dengan itu yang transaksi, Kak, lebih 10 transaksi. Duh. Dalam satu transaksi itu lebih 1 juta, Kak, jadi dikali lebih 10 itu hampir 20. Kamu berpikiran menjadi viral gini nggak? Nggak, nyangka sekali. Oh, tidak nyangka sekali, Kak, apalagi mau ketemu sama Kak Baim. Saya 7 jam lo kesini lo. Nggak nyangka, Kak. Harusnya saya ke Bali sama keluarga, tapi saya kesini dulu nemuin kamu ya. Iya, Kak. Kamu di sini sampai jam berapa? Enggak sip, cuma kita mau ketemu di minimarket, jadi saya pergi ke sini. Oh, alhamdulillah. Rumah kamu dekat sini? Iya, dekat. Di mana? Di Lama Laka. Lama Laka? Iya. Ada siapa aja di sana? Ada orang tua. Orang tua? Iya. Boleh, yuk mau ketemu. Ayo, mau. Mau. Ayo. Sampai gemetar. Iya. Bingung ya? Iya, bingung, Kak. Saya datang beneran loh. Ya, ayo kita kemana nih?
dikasih tahu tempatnya di mana? Jauh nggak dari sini? Enggak terlalu kak, di sana di lama. Belok kiri ya? Kanan kiri? Kiri. 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 Yeah. Kamu berarti ini tinggalnya di sini nih, dekat sini ya? Berapa bersaudara? Tiga kak. Tiga? Iya. Anak bungsu. Anak bungsu. Iya. Dua lagi umur berapa itu? Yang pertama umur 31. 31. Yang kedua? Umur 28 dan 28. Panggilan kamu Ika? Iya, kan. Ika emang dari dulu cita-cita dulunya mau jadi apa? Mau jadi polwan sih, kan, tapi polwan. Iya. Tapi rezeki enggak sampai situ. Oh, tapi alhamdulillah banyak berkah juga di Alfamart. Iya, udah berapa tahun di situ? 6 tahun lebih, Kak. 6 tahun lebih. Iya. Udah nikah belum? Sudah, Kak. Udah. Mana anaknya di mana? Ada dua, Kak. Di mana? Di situ, di rumah. Di rumah nenek, ditaruh. Karena kalau pergi kerja enggak ada yang jaga. Enggak nyangka Kak sampai begini. Itu kan hari saya upload malam. Iseng-iseng. Itu viralnya berapa lama itu bisa? Kejadiannya hari Selasa, Kak. Selasa, sekarang hari apa? Jumat. Iya, pas upload malamnya, besok pas bangun pagi deh langsung banyak notifikasi. Saya heran juga kenapa ya sekali. Sampai TK Baim. Ya astaga, saya enggak nyangka juga. Yang nonton banyak banget itu. Banyak banget, Kak. Sampai di telepon juga sama atasan viral ini, kenapa bisa? Saya enggak tahu juga, Pak. Kenapa bisa viral begini? Saya juga tiba-tiba tuh kemarin, aduh kita berangkat deh ini. Karena saya juga mau ngucapin terima kasih. Sudah dua kali, berapa kali saya dapat yang kayak begini, Kak? Oh iya? Iya, Kak. Sudah lebih barit yang sempat saya post rekam. Yang lalu-lalu itu lebih parah juga karena ada juga temanku dulu sampai ketipu. Atas nama saya juga? Iya, Kak. Kalau yang dulu-dulu sempat ke transfer? Sempat, Kak. Berapa? Kalau nggak salah itu, Kak, sekitar 15 juta, Kak. Iya, Kak. Pernah ganti rugi? Iya, Kak. Banyak analfamer, bahkan di Banteng juga. Pernah berapa kali bagi dua sama yang kurban. Aduh. Oh, berarti kamu tanggung jawab juga ya, kalau misalkan tak apa-apa? Iya. Iya, Kak, tanggung jawab karena kita kan SOP-nya di Alfamart, Kak, seharusnya kalau sudah yang lama kan pasti mengerti, Kak, pembayaran harus keluar struk. Ya dulu terima uang dulu baru keluar struk. SOP-nya begitu. Tapi kadang-kadang anak baru biasa enggak langsung saja transaksi baru jumlah dan sekian. Terus kemarin itu kamu ngelihat siapa namanya orang kemarin? Mahmud Maina. Ya, Mahmud Maina. Nah, Mahmud Maina itu kelihatan ini banget enggak? Kelihatan kecewa banget enggak tadinya? Iya, Kak. Kayak enggak percaya bahwasanya dia ditipu. Saya yakinkan saja sudah saya video, sudah saya bilang juga dan saya video. Jadi saya yakinkan jangan lagi transaksi di Alfamart lain. Iya. Sempat dia coba-coba lagi ya. Iya, sempat kadang Kak waktu pulang telepon lagi, tapi video call sama yang telepon, tapi ada foto Kak Baim, nah bilang tunggu ya Kak Baimnya lagi makan baru. Oh. Tapi mungkin dipakai modus itu ya. Iya. Pas saya WhatsApp kamu pertama kali percaya itu saya? Tidak, Kak, karena blended masa langsung kita yang WhatsApp, Kak. Saya bilang ini lama aja kalau balasnya kayaknya dia gak percaya nih. Berarti kamu nemuin Mahmud Maina ini caranya bagaimana? Oh ini tinggal dikit lagi ya? Ada, kita ikuti mobil ini ya. Oh itu ada mobil tetangga itu. Oh itu Kak. Tetangga? Iya. Do you always look this beautiful? Ya, tunggu di sini ya. Nanti lagi ya, nanti lagi ya. Nanti di sini jangan masuk semua ya, jangan masuk semua. Udah, cukup. Halo, apa kabar? Kita main ke rumah Ika nih. Jelek kok ya. Ada siapa aja? Enggak dong. Di sini ada siapa aja? Ada. Aku akan pergi berobat. Pergi berobat.
pergi berobat. Siapa? Bapak kenapa? Saya habis kebakaran. Apa kabar semuanya? Ini siapa aja? Kakaknya. Teman. Saudaranya. Iya, saya datang gara-gara viral, lu tahu ya? TikTok-nya. Iya, saya main enggak apa-apa ya. Ika gimana di keluarga? Baik. Iya. Kerja keras itu, Kak. Kenapa? Pekerja keras. Pekerja keras seperti apa? Kadang pulang malam, kan anaknya dua, Kak. Dititip pulang malam sampai pagi, kadang hitung barang. Dia tidak kenal lelah, Kak, untuk keluarga. Kebetulan orang tua saya juga yang laki-laki habis kena musibah, Kak. Jadi kita tiga bersaudara saling mendukung untuk pengobatan Bapak. Saya sebutnya Pak Bapak. Kamu memang kerja keras buat Bapak ya? Satu tahun yang lalu ada musibah kayak kebakaran, Kak. Oh, Ibu. Maknya. Iya. Bapak lagi enggak bisa, Kak, karena lagi sakit. Di mana? Di Jerman ada yang sakit. Ibu boleh sih. Ini siapa? Saya kakaknya Iki. Hai, apa kabar? Saya paling tua. Nah, ini siapa anaknya? Berapa? Ini bulan. Ayah, banyak orang. Dua tahun lagi. Dua tahun deh. Iya. Ibu, anaknya viral tau. Sejauh-jauh loh, 7 jam gitu. Sama-sama. Bapak lagi sakit. Kakak sama Bapak itu hari masuk rumah sakit. Mobil juga. Kenapa? Pikir mobil juga, pikir. Sudah takdir mungkin, Kak. Sian. Baru itu hari kan saya yang kerja, Kak. Oh, waktu itu cuma kamu yang kerja, yang lainnya belum ya? Berapa lama kamu 25 tahun itu ngumpulinnya? Berdua sama suami, sekitar 2 tahun mungkin, Kak. Tapi itu pun dijual kayak di suami jual sapi, begitu, Kak. Sekarang Bapak masih rutin rumah sakit? Enggak, Kak, karena udah. Hah? Biasa kalau di puskesmas. Ini, di puskesmas aja, Kak, karena kalau pengobatan umum kan biaya juga, Kak. Niatnya mau usaha kesehatan, Kak, supaya bisa merubah hidup, Kak. Tapi malah iya, Kak. Sian. Mikirin itu, mikirin kecelakaan, mikirin ini juga ya. Iya, bersalin sih itu hari. Sudah mungkin masuk 9 bulan itu hari kandungan sudah mau kejadian. Gimana caranya kamu bisa sabar? Serahkan sama yang di atas. Ada suami juga, Kak, yang baik. Serahkan yang di atas, pasti ada jalannya. Berat banget waktu itu. Iya, berat banget. Tidak ada cobaan di atasnya. Jadi kadang belum bisa. Bayang sih sama saya, bayang banget. Kayaknya udah semua ditaruh ke situ terus habis itu aja ya. Itu kejadian udah berapa lama? 2 tahun lebih. 2 tahun? Bulan 3. Bulan 3. Iya. Yang paling keinget dari kejadian itu apa? Patunya. Itu kebakaran ya. Pas di itu gede banget, kebakarannya besar. Enggak terlalu kentara di Pertamina. Dalam Pertamina, sementara mengisi, terus ada tiba-tiba ada api, langsung yang dimakan itu cuma yang tidak ada kulit, yang tidak ada pakaian, kayak apa ya, pakaiannya, iya, mobil retak-retak saja, Pak.
terus bensin yang 11 itu tidak terbakar. Mistis kan, karena 11 di atas jergen penuh tapi tidak terbakar. Aneh juga ya? Iya kak, pergi juga tidak tahu kemana itu. Sedangkan yang mengisi, kan? Yang mengisi, oh, masih sendiri. Iya, yang mengisi bensin itu di petangnya tidak tahu bilang ada. Sudah ada yang semua nih? Iya sudah pak, tidak ada semua. Tidak ada semua. Makan kalungnya kakak juga satunya untuk di rumah sendiri. Dia di pegadaian untuk bayar yang itu waktu kak. Suami kamu ada? Kerja kan di Makassar. Di Makassar? Iya. Kok jauh? Iya, iya di tempat itu transit itu. Habis itu kak, di Alfamart juga. Pulangnya dia? Dua kali satu minggu kak. Kamu bilang saya mau sini nggak? Tidak. Oh enggak? Enggak? Nah, kalau bilang nggak nyangka kak bilang bakalan kesini. Tahu tapi kalau mau kesini susah minta izin. Ini berarti kamar semua? Ini kamar kakak, ini kamar. Ini kamar. Ini kamar saya. Oh, ini kamar kamu ya? Tapi sholatnya rajin ya, Bu? Ya, Ika rajin ya, Bu ya? Iya, Kak. Soal lebih-lebih suaminya. Oh, suaminya Bapak. Lebih-lebih? Iya, bapaknya. Sholat dia enggak mau tinggal kalau sholat. Ini kamar bapak. Kamar bapak ini ya? Kamar bapak, bapak tapi tidur di sini? Iya. Gak nyangka ya Bu ya saya kesini. Nggak ya? Cuma lihat di YouTube saja. Tuh di televisi saya sering lihat. Alhamdulillah ya Allah. Sampai di atas tidak pernah terbayangkan ya Allah kelemahannya masalah saya juga nggak nyangka digerakin saya ke sini bukan saya yang ke sini. Yuk kita ke sana. Bu, saya pinjam lagi ya anak ibu ya. Iya, makasih banyak. Ibunya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Saya senang banget loh bisa ketemu sama ibu. Tapi memang antusias warga, jadi mau diapa? Iya, daripada kita yang didorong. Iya. Makanya kita carikan jalur di belakang. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Iya. Iya. Saya cuma mau pamit aja, Pak. Maaf jadi rame ya. Gembira tadi Aki. Apa? Masih sakit di mana? Iya, iya, iya. Nanti ya, Pak. Tapi udah ini ya, jalannya berhenti. Udah lumayan banget. Bapak, sehat-sehat ya Ibu ya. Sehat-sehat semuanya. Senang bisa ketemu sama Bapak ya. Come on.
I was looking for my Juliet, and as soon as I left, I told my friends.